Sore ini seperti biasanya saya ke rumah Eyang. Oke gitu. Cuma saya mau bercerita. Saya punya sesuatu yang baru. Ya, selamat siang. Apa kabar? Siang hari ini saya mau mencoba sebuah sabun yang terbuat dari minyak kelapa. Sabun ini kiriman dari Mas Yos Hamdani. Nah, Mas Yos menyampaikan bahwa sabun ini bisa dipakai di muka, di badan, atau juga di rambut buat sampo. Nah, tapi saya mau mencoba ini untuk muka. Dan saya akan mencoba melakukannya selama 7 hari berturut-turut. Seperti apa hasilnya dan bagaimana kemudian perubahan yang terjadi pada wajah saya, kalian yang akan menilainya. Oke. Oke, kita lihat perubahannya setelah 7 hari ke depan. Ini adalah hari pertama. Halo, selamat sore. Sore ini adalah hari kedua saya mencoba sabun dari Mas Yos yang berbahan minyak kelapa. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Hai, apa kabar? Ini adalah hari kelima saya menggunakan sabun yang diberi sama Mas Yos. Oke, kita pakai. Bagaimana? Oke kan? Ya, dan malam ini adalah hari ketujuh. Saya akan menggunakan sabun dari Mas Yos. Dan saya memenuhi tantangan saya sendiri untuk menggunakan sabun ini selama 7 hari berturut-turut.
Oke, kalian bisa melihat sendiri hasilnya. Ya, yang saya rasakan kulit menjadi lebih bersih dan lembab. Kulitku menjadi tidak kering, terus lebih kenyal. Memang kemarin sempat ada sel kulit mati yang mengelupas, jadi masih ada sedikit sisa-sisanya, tapi tidak apa-apa. Dan penggunaan sabun ini akan saya teruskan sampai sabunnya habis. Dan mungkin nanti kalau habis, saya akan minta lagi ke Mas Yos karena saya suka sabun ini. Oke, terima kasih Mas Yos.